Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Pemerintah pusat pada 17 Mei kemarin secara resmi memberikan pelonggaran penggunaan masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Terkait dengan pelonggaran tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyatakan, hingga Rabu pagi masih belum menerima surat resmi dari Satgas COVID-19. Meski demikian, Miji memastikan Kalbar siap menjalankan apapun kebijakan pemerintah pusat. Ya, Satgas akan ada arahan. Nah, karena ketentuan-ketentuan tentang level 1, 2, 3 itu kan belum dicabut. Nah, sedangkan daerah kita ini yang level 2, level 3 kan masih banyak. Nah, level 2, level 3 itu harus tetap mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Ya. Nah, kalau itu dicabut, kemudian ada surat resmi dari Satgas pusat, ya, dari yang disampaikan presiden, ya kita akan ikuti. Jadi termasuk yang poin kedua, Pak, yang untuk yang datang dari luar negeri, Pak. Nah, kalau itu, pokoknya kita di sini ikuti arahan dari Satgas pusat.